Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan mengevaluasi gelaran debat pertama calon presiden 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asyari meminta publik tak mempersoalkan hal tak penting seperti tiada meja atau podium selama debat berlangsung. Debat pertama calon presiden 2024 yang diikuti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo selesai digelar. Dimulai dari sekarang. Di sini. Silakan. Format debat yang terdiri atas 6 segmen dan terdapat porsi saling sangkah antar capres memicu beragam komentar. Atau kita ingin lebih baik. Si Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengevaluasi pelaksanaan debat dengan mengundang masing-masing tim dari pasangan calon. Hilangkan korupsi. Kita negara yang... Ya. Selain itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari meminta publik tak mempersoalkan hal tak penting, seperti tiada meja atau podium selama debat berlangsung. Hasyim menilai para capres dalam kondisi sehat selama mengikuti debat dengan posisi berdiri tersebut. Nyatanya mereka bertiga ya happy, kuat berdiri lama. Itu untuk meyakinkan rakyat kita bahwa presiden kita ini kuat semua, sehat semua. Artinya tujuannya itu ya? Tahan berdiri. Artinya tujuannya nggak ada meja itu, Pak? Tujuannya itu. Nggak ada masalah, Mbak. Debat itu kan bukan soal ada meja atau... Jadi hal yang nggak penting nggak usah dibahas. Jadi pas momen debat kemarin itu kan Mas Gibran itu sempat kompor-komporin pendukung ya Pak, tuh ada besok dievaluasi. Kira-kira ada dugaan apa? Besok dievaluasi. Kalau misalnya ada kompromi. Saya nggak mau berandai-andai. Debat pertama jadi tolak ukur KPU untuk menyelenggarakan debat kedua yang berlangsung 22 Desember mendatang.